bawah. Hujan asal-asalan. Patah langsung. Kayak langsung. Terus. 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 Gong, sini. Depan. Terus mapos ya. Tolak ya. Iya, iya. Yuk mundur yuk. Sana ya bos, mapos. Maaf. Nah, yuk. Bang. Terus, terus, terus. Iya, Bang. Awas. Bagian hidungnya aja. Bagian. Bagian hidungnya aja dibuka. Bagian mukanya aja ya. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu bihi sahabati rasulillahi ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yuafi ni'amah wa ikabi majidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika nazimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma taqabbal wa usi sabah ma qurana hamdal Qur'an al-azim. Wa mahab. Allahumma gfirli wali walidina warhamhum warhamhuna kama rabbayana shaghira. Allahumma gfirli wali walidina warhamhum warhamhuna kama rabbayana shaghira. Allahumma gfirli wali walidina warhamhum warhamhuna kama rabbayana shaghira.
Ini yang lebarnya rumah ini. Itu sangat baik, selalu melihat postingan aku, selalu bilang ada temanku meninggal, dia nanya aku ini dia meninggal kenapa, sakit apa. Ya Steph, sayangnya masih muda udah meninggal, sekarang apa masih muda dia meninggal. Ada DM, ada chat aku sama dia, sayang ya Steph, kok masih muda tanpa tahu penyakitnya tiba-tiba dia meninggal. Aku gitu dia tadi aku posting kok di IG aku catatan sama dia, iya ya po kesian katanya. Dia nanya teman aku meninggal siapa, kemarin kan masih muda, dia DM aku ya Steph, karena kan Steph itu paling rajin ngeliat story aku kan, karena pasti dia Steph. Tapi aku kenal dia emang udah sekitar dari zaman kita brand ambassador ya di Bogor. Dia sangat baik, sering ngasih aku campus. Ini aku kasih apa endorsan dari dia, aku bantuin endorse aku ya. Iya, aku bantuin sering ngasih makanan, pokoknya pelangsing apapun dikasih sama dia gitu kan ya. Ya di saat dia baik aja sama aku gitu kan, ngasih kado kata aku yang cuma ulang tahun dia ngucapin ngasih makanan di saat dia apa namanya aku lebaran dikasih hamper sama dia gitu. Artis yang baik sih menurut aku, dia baik banget gitu kan ya, tanpa memilah-milah aku tuh siapa artis lain siapa. Dia tidak pernah artis yang memilih-milih, termasuk artis yang tidak pernah milih orang. Sahabatnya banyak, temannya banyak gitu kan ya. Walaupun aku di kalangan artis ya, bukan orang cantik, bukan orang apa, tapi dia tetap suka endorse aku juga. Kok aku kirimin ini ya, nanti posting, aku kirimin, aku posting, dan tidak pernah menanyakan harga yang fantasi tinggi lah. Misalkan, bantuin aku ya, aku bantuin. Dari dia buka apa sabun, lagi tuh dia bikin pelangsing, dia bikin teh, aku bantuin gitu kan. Setelah aku bantuin, karena pertama ketemu dia juga dia udah baik banget gitu kan. Dia sering lihat postingan, pasti gak pernah telat ngeliat postingan di IG story aku. Stevie pasti ngeliat aku gitu kan ya. Makanya aku selalu lihat pas dengar, dikaget kan tadi pagi dengar Stevie meninggal, ya Allah. Kemarin masih ngeliat postingan aku, pasti ada tuh dia pasti lihat gitu kan ya. Kaget gitu kan, dia baik banget, makanya banyak teman yang tahu ini, teman-teman dia baik-baik banget. Karena termasuk, menurut aku dia masuk baik banget, artis yang baik, walaupun dia tidak sombong. Kita satu brand, pernah kan di brand ambassador, jadi kita pernah satu brand juga sama dia di Bunoni AI gitu kan ya. Jadi kita pernah ketemu di acara-acara buka puasa, di acara itu sering ketemu dia, termasuk artis yang baik. Tapi cepet tahu nggak dia punya penyakit gitu sih? Udah tahu kondisinya nggak sih, Pak? Justru nggak pernah. Aku tuh nggak pernah. Karena dia pernah teman aku meninggal. Tadi aku posting di IG aku, ditanya, po itu sakitnya apa gitu kan ya. Tahu tuh dadakan masih muda padahal lu step begituin. Dia masih muda, kok sekarang banyak ya orang muda-muda itu meninggal. Aku begitu, sakit apa ya? Stay cuma jawab apa dia di satu dia merasakan sakit, kita juga nggak tahu. Baru aku terakhir chat sama dia, oh ini gitu kan ya, itu siapa temennya meninggal gitu kan ya. Pasti aku begitanya, aku begitu. Emang dia sering lihat status aku aja sih, dan kita jarang kontekan juga, jarang ketemu gitu, udah jarang ketemu karena aku juga sibuk, dia juga. Aku nggak tahu, udah dadakan banget dia tahu apa namanya. Dengar status begini, aku dengarnya pusing, aku dengar dari orang-orang yang karena belum lama banyak post, banyak yang gosip yang seperti ini banyak banget gitu kan, yang dibilang ini sekarang jadi rame gitu kan ya, karena semua kan teman aku gitu kan ya, semua teman aku ini teman, jadi aku nggak mau ngambil gosip. Aku dengar dia meninggalnya ini ya, ini mah cuman gosip aja kali ya, cuman salah satunya yang ditunjukin teman aku juga, aku jadi pusingan, jadi aku nggak mau bikin ricu, nggak mau bikin riuh. Ya udah ini karena Allah mungkin dia sakit gitu aja sih. Tapi aku tanya suaminya tadi nggak ada penyakitnya, baru 4 hari di aku tanya suaminya tadi nggak ada di apa penyakit tuh nggak ada, bagus semua tapi ini pendarahan. Semoga semua amal ibadahnya Stevie diterima di sisi Allah SWT. Kalau ada Stevie ada salah, mohon maaf. Terakhir ketemu kapan sih, Kak? Kasih maaf ya, Mas ya. Haji. Ini aja. Bang, dikit dong, Bang, wawancara, Bang. Kita kesemur aja, Bang. Dikit wawancara, Bang. Ayo, Bang. Ya, Okay. Bang, mungkin boleh diceritain soal Kak Stevie sendiri ini sakitnya apa sih, Bang? Nah, kalau sakit mungkin biar keluarganya aja yang kasih tahu ya. Aku cuma dari sahabatnya aja. Ya, sangat berduka karena ini dadakan banget.
dan semoga amal ibadah orang baik satu istri bisa melapangkan jalannya itu sih. Nah, Mas Siti sebelumnya sudah ketemu beberapa waktu lalu sama aku sendiri udah lama enggak ketemu sama Stevie, tapi kayak kontak-kontakan terus karena memang sin sakit Stevie belum mau ditemuin, jadi kita kontak-kontakan terus sih, kayak WhatsApp-WhatsAppan, DM-DM-an kayak gitu-gitu, saling nguatin. Walaupun enggak tahu walaupun belum mau kasih tahu penyakitnya apa, tapi emang sejak kapan sih sakitnya? Udah lama. Jadi perjuangannya memang udah lama, dan ya alhamdulillah hari ini semua di hari yang baik, di bulan yang baik, dan alhamdulillah semua berjalan lancar sih. Sosok seperti apa Mas Siti, Stevie ini sama kenal? Kebetulan Stevie sama Anggi itu aku yang jodohin, jadi aku tahu perjalanan mereka juga, nggak gampang perjuangannya mereka, tapi aku bangga banget Anggi udah bisa menjadikan Steffi itu mu'alaf yang muslimin gitu. Amalannya sangat luar biasa, sebagai sahabat gak pernah nyakitin. Ya, bagus banget sih. Gitu aja sih. Pertama kali tahu kabar meninggalnya bagaimana? Wah, nangis sih dari semalam, gak bisa tidur. Terus kayak baru kebetulan juga karena lagi ada beberapa acara, jadi baru bisa datang tadi pagi gitu. Bang, ini meninggal di rumah sakit atau di rumah apa kalau menurut informasi rumah, apa? Di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Bang, almarhum sempat keluar masuk rumah sakit atau gimana sih, iya, Bang? Iya, sempat keluar masuk rumah sakit. Berapa kali untuk dalam perawatan sendiri sih, Bang? Lumayan beberapa kali. Kalau sakitnya kan sudah lama, mungkin berapa tahun ya, Bang? Nanti dari keluarga aja ya kalau masalah itu ya. Maaf ya, makasih ya. Masih sih, terakhir Mas Titis. Perihal soal dia sempat mengakui yang di santet gitu, Mas. Itu gimana? Kurang tahu sih ya. Maaf ya. Oh, dia nggak cerita ya, Mas? Nanti doanya aja, terakhir doanya aja. Doanya yang pasti jalannya diterangkan dan Stevie juga menjadi dilapangkan kuburnya dan diberi tempat yang istimewa di sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih ya.